Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya disuruh untuk mengganti modul alarm mobil Timor ya. Timor. Pada kesempatan kali ini ya, alarm mobil Timor ini rusak ya. Hanya pada modulnya lah. Untuk perkabelan insya Allah masih aman ya. Ini sudah dibelikan sama yang punya. Mereknya Akarion. Akarion ya. Asisten alarm mobil untuk segala kalangan. Tuk 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 tuk. Nggak tahu itu apa. Ya, saya hanya menggantikan modulnya saja ya teman-teman. Ini modul yang lama yang ada di mobil. Ini sudah rusak. Terus dapat remote juga. Remote-nya ada dua ya. Ini harganya sekitar 100 ribuan ya, teman-teman. Ini sudah dua remote ya. Ini remote yang lama, yang bawaan. Kalau ini yang baru ya. Alhamdulillah sudah selesai ya. Ini untuk kabelnya, kabel bawaan dari remote ya. Ternyata sama untuk jalur-jalurnya dengan kabel modul. Modul dari bawaan mobil ini ya, bukan bawaan ya, aksesoris ya, sama ya. Ini untuk jalur-jalurnya sama ya teman-teman. Ini saya kasih tahu. Ini ya untuk kabel coklat ini untuk ke lampu sen ya, lampu sen kanan kiri ya, atau lampu kota bisa ya. Coklat ini teman-teman. Terus kabel apa ini, warna pink apa ya, ini pink ke sirine ya atau toa. Terus warna merah ya, ini teman-teman merah itu ke aki langsung ya, kontak, bukan nggak lewat kontak ya, dia langsung ke 12 volt ya. Terus ini lagi ada hitam, hitam untuk kemasa, hitam ya, hitam. Kalau hitam strip merah ini untuk diwaca di baca di sini keterangannya, hitam strip merah ya, hitam strip merah ke ini ya, ke bagasi lah ya, ke batang ya, itu nggak usah digunakan. Terus selanjutnya hitam, hitam polos ini ke negatif ya atau masa. Terus lagi apa ini, kuning, kuning sama kuning dulu, ini kuning di sini juga ada keterangannya teman-teman, tinggal dibaca saja. Hitam tuh masa, kuning, hitam, kuning, putih, hitam. Oh, menceng-menceng ya gambarnya. Itu ke central lock ya. Oranye, hitam, kuning, putih, oranye itu ke central lock ya, ya teman-teman. Ini yang tiga, berapa ini? Satu, dua, tiga. Nah, enam ini ke central lock ya. Kalau ini kan central locknya bawaan, jadi ya nanti diambilkan ya yang ini aja ya, yang di sini ada ini teman-teman, tinggal dilihat pemasangan central locknya, oranye, putih, kuning, hitam, putih hitam, kuning hitam. Nah itu ini tinggal diurutkan saja, nanti langsung ke central lock. Kalau kebalik ya tinggal ditukar saja, dibolak-balik. Terus yang satunya lagi ini kabel dari ini ya. Ini saya juga terangkan lagi. Ini yang oranye ya. Oranye kalau di sini ini ke fokus. Nah, lama fokusnya ya. Mana oranye? Oranye ke
apa ini? Itu sweet, ya sweet apa? Sweet RAM ya. Nah, itu. Terus untuk yang putih ACC, yang kuning ke power atau untuk pengaman ya saat ada getaran ya, tapi jarang dipakai yang kuning. Terus yang biru untuk ke pintu, triggernya negatif. Untuk yang merah itu ke switch pintu juga, triggernya positif ya. Sudah terpasang ini semuanya ya teman-teman. Ini nggak dipakai ya, karena yang bawaan itu sudah jadi ya. Ini ya teman-teman, sudah terpasang di sini ya. Ini yang kuning, yang oranye ke switch RAM, putih ke ACC, kuning nggak usah dipakai, biru ke switch ya. Sudah terpasang. Ini juga sama. Ini untuk indikator ya, yang warna biru lampu. Ini untuk coklat-coklat ya, ke lampu sen ya atau lampu kota bisa. Ini semuanya sudah terpasang ya, alhamdulillah sudah jadi. Tinggal permasalahannya pada switch pintu ini ya teman-teman. Switch pintu ini tuh kadang dia nyantol, kadang dia nggak nyantol ya. Tapi ini sudah normal lah ya. Tinggal dimain-mainkan saja tuh, dia nyantol. Tinggal diperesin ya teman-teman. Ya, untuk ini central locknya ini ya, yang tadi saya terangkan di sini ya. Oh, ini yang ke switch-switch ya. Yang central lock kuning cok. Ya sini nih, ini masuk ke sini ya, teman-teman. Tinggal dipas-paskan saja. Oke. Mungkin itu saja keterangannya ya. Jelas apa enggak ya? Oh ya, dilihat buku panduannya ini ya, teman-teman. Insya Allah bisa memasangnya lah, semuanya bisa. Mana mana nih, goyang-goyang. Ini sudah nyala ya. Ini kalau ke senggol ini, tuh, sen akan nyala. Kalau switch rusak, biasanya nanti dia ketika dibuka pada remote ini, dia akan mengunci kembali ya saat tombol gambar kunci terbuka. Dia akan mengunci kembali ya, karena enggak memberitahu bahwa pintu sudah terbuka. Ya, coba saya buka. Nanti dia akan kunci lagi, nunggu berapa detik ya. Kalau enggak ada indikator switch pintu, dia akan mengunci ding, bukan membuka. Mengunci cekrek gitu ya. Kita tunggu berapa detik ya. Kalau nggak ada sinyal dari switch pintu, dia akan mengunci ya teman-teman, cekrek gitu di sini. Oh, dia tersenggol ya, berarti nggak mau ya. Terus untuk fungsi yang lain kita coba ini ya, kita kontak on, terus kita rem ini ya. Oh, kunci pintu harus dikunci dulu ya. Pintu harus ditutup dulu. Nah, ini juga harus tutup. Ini saya simulasikan aja. Ya, tinggal kita rem. Maaf, ulangi lagi. Enggak mau teman-teman. Oh. Kita coba rem ya. Nah, itu kan kunci. Saat kita ACC, dia naik lagi. Dengaran kayak ya teman-teman. Oke, saya dekatkan ya. Ini saat kita rem, tuh dia kunci. Saat kita ACC, dia buka. Oke, sudah normal semuanya. Oke, mungkin itu saja video dari saya ya, mengenai pemasangan ya modul alarm pada mobil Timor ini ya. Sudah jadi.
Kita coba menggunakan jarak jauh. Boleh, kita open dulu. Iya. Kita tutup pintunya. Kita kunci. Kunci-kunci. Nah, sudah mengunci ya teman-teman. Bisa dibuka. Kita buka. Nah, udah jadi. Kita tekan tombol ini untuk di parkiran. Dia akan menyala ya lampunya. Lampu senya. Lagi ya dari depan juga. Sen. Itu untuk pencari saat kita di parkiran di mall ya. Mobil kita lupa naruhnya di mana, tinggal tekan ini aja. Maka dia akan menyala ya dan memberikan suara. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Walaupun posisi terkunci ya teman-teman, kita cari ini. Dia akan mencarinya ya. Ini jarak lumayan jauh, masih bisa terhubung. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya.